saldo jangan-jangan. Eh? Oh ada. Kacanya aja dia nggak bisa buka. Iya. Apa kacanya? Jadi karena tanya di project di site apa di Etopia saya Gabung sama Rio apa sendiri-sendiri? Sendiri. Gue sendiri, tim IP sendiri, di sendiri gitu. Oh, yang ininya lain-lain ya. Grupnya. Grup ME, grup arsitek, desain gitu. Iya. Dan minggu lalunya dari ini. GA. Iya. Oh, GA juga Arif itu ya. Arif sama Aca katanya. Oh. Dari apa itu Rebo kan nggak sampai malam kan? Pak saya duluan ya ini. Oh ya udah ntar minggu saya susul lah. Saya kirimin yang gambar saya sepedaan Singapura itu. Ya udah ntar aku tunggu. Aku mau CFD gitu. Gambar saya naik sepeda di sana. Hari Minggu malam udah. Hari Minggu aku mau CFD-an aku bilang gitu. Ya udah aku tunggu. Set CFD-annya sampai Singapura. Dia juga nggak extend itu hari Sabtu dan pulang. Iya, pada bulan. Dia kenapa pada nggak extend ya? Iya. Saya sebenarnya kalau Pak Endi mau extend aja, ayo Pak. Gitu. Kalau nggak ada temennya, atau saya kayak orang hilang. Iya, hilang. Berarti ibu nggak punya jiwa petualang. Kalau petualang itu justru sendiri malah menikmati. Gitu ya. Iya. Jadi dia nggak terpengaruh sama orang. Sana kita yang tentukan. Memang beda karakter. Iya. Kalau orang suka guyur mah aku sendiri mau ada temen loh. Ayo, jalan dulu. Saya dulu itu kepikiran hampir ikut umroh gembel itu Bu. Oh, iya. Itu cuma bayar pesawat itu udah join di grup SFB nya gitu kan. Wah menarik juga ini kayaknya. Jangan ntar hilang gak bisa balik. EO nya gak jelas ini gitu kan. Istilahnya siapa nih? Oh haji gak? Gak mau. Umrah aja kalau ada uang. Dulu kita sarapan, pakai betul murah ya, hampir ikut fast travel itu Bu. Untung masih maju mundur, duitnya juga belum ngumpul kan. Nggak kalah mana gitu kan. Ya udah bapak berangkat sendiri. Ini aku udah ngambil formulir fast travel tapi belum aku isi. Terus ke delay gitu ada apa ya waktu itu. Akhirnya, terus aku ngomong kan, ini ada grup di itu umroh ini bayarnya itu cuma tiket pesawat. Nanti di sana itu kayak patungan gitu, aku bilang gitu kan. Oh, hilang ntar malah sono tahan sama imigrasi ya. Iya benar. Tapi pas ke Singapura ngapain? Sepedaan. Ya udah sono berangkat. Sama siapa? Ada temen di Batam aku bilang. Kalau grup sepeda mah jangan khawatir lah, se-Indonesia juga kita call dia hobi sepeda, kita hobi sepeda jalan aku bilang gitu. Terus daya itu yang dapat tiket itu ntar di Batam bawa bareng gitu ya, taruh di hotel aja, booking lagi. Saya pikir itu pelabuhan ke apa yang di Batam itu Bu, pelabuhan sama airport deket, nggak taunya masih 20 kilo ya. Jadi pagi-pagi saya goes udah nyari hotel di deket apa namanya airport, masih pelabuhannya tuh, waduh jauh rek aku bilang gitu. Ya wes aja. Kalau pulangnya juga nyebrang lagi 200-300 ribu. Memang dari Batam setengah jam kan? Iya betul. Kelihatan. Lamaan antrinya. Oh, karena rame kan Sabtu Minggu itu bener-bener rame. Ya. Orang Singapura tuh kalau ini ke Batam. Ini Batam sama Bintan. Iya, Bintan. Karena murah. Mungkin yang bagus ya. Iya murah. Udah bagus murah. Makanan murah. Kan selisih rate dolarnya itu kan. Iya. Jadi istilahnya di sana mereka biasa-biasa, masuk Indonesia jadi sultan kan. Jadi mewah. Iya, jadi sultan Bintan. sih bantuan buat umroh, nggak berangkat juga. Duitnya buru habis, kasih duit aja. Tapi mau umroh, saya kasih tambah tahunan. Iya bangga sih, kamu belum berangkat, lupa aku. Sudirman itu sama Orchard atau sama ini nggak kalah kan, cuman perilaku orangnya. Habis minum wing ya. Iya, perilaku orang. Iya kan? Motor warmer gak jelas, pelamatan terus ya kan. Kalau perasaannya sebenarnya nggak kalah. Istilahnya kita juga nggak ketinggalan banget gitu loh. Menurut saya cuman kualitasnya. Kualitas apa namanya? Construction lah gitu ya. Kita juga nggak lah. Kita tuh lebih disiplin loh Pak. Oh, kualitas constructionnya. Disiplin loh, iya. Saya ngeliat gitu. Kamu ke proyek juga, ngeliat proyek. Proyek. Oh. Kayak insolasi gitu. Kayak rapihan di kita ya. Oh, gitu. Iya. Terus di sana itu kan kalau kita harus long sleeve ya, panjang ya. Sana tuh pakai kaos gitu. Nggak tahu proyeknya karena udah mau selesai, tapi kalau kita mah walaupun tetap, udah mau selesai tetap kan pakai sepatu safety gitu. Sana enggak, pakai kaosan, terus celananya juga yang robek-robek. Oh, ada yang gitu ya. Disiplin kita malah. Disiplin kita mah walaupun proyek udah selesai pun tetap kan ya. Iya. Panjang. Itu yang apa namanya, yang terminal 2 memang lagi finishing, dikit-dikit tacap lah gitu. Oh iya, tacap. nggak datang. Oh, online dia. Oh, tapi diundang. Diundang online. Iya kali. Iya kali. Sibuk atau gimana? Sibuk atau biaya. Foto di sana. Oh. Dulu dari Indonesia. Iya, sama moto tuh Aion. Oh. Dari Aion, jadi dia pernah di bosnya Pak Edi di Aion dulu. Terus ke Aion Delta Mas, tapi belum selesai udah pindah Vietnam. Balik lagi ke Vietnam. Oh. Katanya dulu Aion kita juga belajar dari bukan belajar nantinya lihat proyek Aion Vietnam gitu ya. Iya. Sebelum JGC ya. Oh. Yang BIM-nya kan kalau yang di sini di handle Vietnam. Oh gitu. Yang di Aion JGC Delta, dulu. Yang di Delta Mas. Oh, Delta Mas di handle Vietnam. Iya, BIM-nya. Oh gitu. Iya. MA-nya ya. BIM MA ya. Arsiteknya kayaknya kita deh para ini. MA-nya dari Thailand. Dari Vietnam. Bentar itu masih muda padahal. Yang dari Vietnam itu. Apalagi yang Thailand, apalah. Iya beda ini, harus kita tulis kalau nggak lupa. Iya, saya harus lihat dulu di grup. Oh, ini.